Yo gengs, buat kalian pecinta sepak bola dari layar kaca, silahkan subscribe dulu guys dan nyalakan notifikasinya, karena setiap hari channel ini akan selalu menginformasikan jadwal bola, jadi kalian tidak akan pernah ketinggalan sepak bola setiap harinya. Skuy! Jadwal bola malam ini pasti selalu dinanti oleh penggila sepak bola. Selama ini Liga Premier Inggris, Italia, Spanyol dan juga Jerman memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia. Kondisi tersebut membuat jadwal pertandingan Liga Sepak Bola di Eropa selalu dinanti oleh para pecinta sepak bola di Indonesia, utamanya yang akan disiarkan secara langsung melalui televisi. Dan berikut ini adalah jadwal bola pada tanggal 20 Januari 2021. Pada pukul 00:30 ada Bundesliga Jerman, Mönchengladbach menghadapi Werder Bremen. Ini pertandingan ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di Mola TV. Kemudian pada pukul 01 ada Cardiff menghadapi Levante. Ini adalah lanjutan dari La Liga Spanyol. Kemudian di jam yang lain ada La Liga Spanyol, Valladolid menghadapi Elche. Kemudian pada setengah 3 ada Mainz menghadapi Wolfsburg. Ini adalah Bundesliga Jerman. Kemudian di jam yang lain ada Hertha Berlin menghadapi Hoffenheim. Kemudian ada Bayer Leverkusen menghadapi Borussia Dortmund. Ini adalah lanjutan dari Bundesliga Jerman. Kemudian pada pukul 3:30 pagi ada Alaves menghadapi Sevilla. Ini adalah pertandingan La Liga Spanyol. Dan pada pukul 3 sore besok ada Newcastle Jets menghadapi Brisbane Roar. Kemudian pada pukul 5:30 ada Perth Glory menghadapi Adelaide United. Ini adalah lanjutan dari Australian Premier League. Kemudian di jam 9 ada Udinese menghadapi Atalanta. Ini pertandingan ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada pukul 9 malam. Sekian jadwal bola di tanggal 20 Januari 2021.